Aku Ratri, gadis remaja berumur 16 tahun yang punya cita-cita ingin menjadi seorang pelukis handal. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Aku masih duduk di kelas 2 SMA. Kalau kata orang sih, lagi di masa-masa paling indah ya. Aku sangat suka melukis. Menurutku, dengan cara itu aku dapat menuangkan berbagai perasaanku yang terpendam. Bahkan setelah melewati hari yang begitu melelahkan, aku cukup bahagia hanya dengan berbagi cerita lewat lukisanku. Aneh memang, tapi itulah aku. Ini mama, dan ini kakakku, Kak Vicky. Papaku, dia sudah pergi meninggalkan kami semua sejak aku berumur 7 tahun. Mungkin sekarang ia sudah bahagia bersama keluarga barunya. Mamaku bekerja sebagai pegawai kantoran, dan kakakku adalah mahasiswi tingkat pertama jurusan kedokteran. Kak Vicky adalah anak kebanggaan mama, sedangkan aku masih menjadi sebuah harapan semu bagi mereka berdua. Orang yang mungkin selalu ada tiap aku kesulitan. Ya mereka. Kuharap juga mereka. Ini sekolahku. Dan dari sinilah kisah singkatku akan dimulai. Terkadang manusia itu pun misteri. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dan bagaimana mereka sebenarnya. Jika ia tertawa, apa ia benar-benar bahagia? Jika ia menangis, apa ia benar-benar merasa sedih? Jika ia marah, apa ia benar-benar merasa terluka? Semua punya caranya masing-masing untuk dapat menutupi diri mereka yang sebenarnya. Terkadang caranya salah, terkadang caranya benar. Semua hanya Tuhan yang tahu. Perhatian, hari ini guru lagi ada rapat, jadi kita cuma dikasih tugas doang nih. Kerjakan halaman 182 di buku paket biologi. Kalau sudah selesai, kumpul di atas meja guru biar gue langsung bawa ke ruang guru. Kenapa nggak jam kosong aja sih? Boleh ke kantin bentar nggak? Lapar nih, gue belum sarapan. Di pagi, gak usah banyak alasan, kerjain aja. Yang lain jangan pernah diam, kerjain aja. Raja aja santai itu, dia kan masih bisa nulis ulang, anak rajin gitu loh, ya kan Rat? Makasih loh minumannya. Rat, lu gak ada niatnya mau ulang ya? Masa respon lu gitu doang? Lah, kenapa? Salah? Yang gak salah sih, cuman kan kayak...
Sudah, mending kalian kumpul duluan aja buku kalian. Mumpung jam istirahat tuh. Enggak ada, cuma ini penungguin lo. Udah, enggak apa-apa kok, beneran deh. Enggak berat. Tanda istirahat telah berbunyi. Kepada seluruh siswa, dipersilahkan istirahat. Demi keamanan bersama, pada waktu istirahat. Maaf nih, tadi lama. Soalnya kantinnya rame, jadi kurang nanti. Yang betul yang bagus buat diri. Lo tau kan yang paling maaf dasar biasakan kayak gitu? Karena punya gue sama diri. Siapa yang gue bilang? Gue minta 3 gelas, bukan aku. Seringnya lo dipakai. Habis, gelas udah habis. Ya lo kan bisa beli minuman lain. Sorry, gue gak tahu. Diam lo. Lo apa-apaan sih, Nid? Ngapain lo? Ya gue mau nolongin Zara, lo tuh saja terlalu kejadian kayak gitu. Gak usah sampai dulu deh, lo selalu buat jemuang. Biar apa? Biar dibilang gue sopan kampol lo itu. Maksudnya, gue gak pernah ada niatan ya buat kayak gitu. Ganggu atau enggak? Ayo. Makasih ya, Rep. Udah gak apa-apa, santai aja kali. Aku mau kantin, mau ikut? Gak usah deh, aku mau kantin aja. Yaudah, bareng yuk. Kita bikin jajan. Maaf, lama. Suci kemana? Tadi sih pas kita kesini, aku kecuali tapi gak datang-datang juga di sana. Makanan gue mana? Iya, kita udah pesanin lo makan. Woi, kok kalian makan duluan sih? Kelamaan nungguin lo pada. Dari mana sih lama banget? Sekarang gue. Kalian tau gak sih yang baru viral itu lo? Thanks, Dre. Thank you.
tuh cepetan gantian, Bu Guru udah nungguin kita di lapangan tuh. Iya, bentar lagi selesai kok. Ika, kamu nyari apa? Aku nyari baju olahraga aku, padahal tadi ada di dalam tas, tapi tiba-tiba baju aku hilang. Kok bisa? Aku juga gak tahu. Takut banget dihukum kak. Gimana ya? Yaudah deh, kamu minjam aja dulu bajuku. Ya gak usah lah, nanti kamu yang dihukum kok. Gak apa-apa, sekali-sekali boleh dong dihukum. Beneran gak apa-apa. Gak apa-apa, udah cepetan, udah ditukur Pak Guru tuh. Makasih ya, Raff. Iya, sama-sama. Aku minjemin baju aku ke Fitri, soalnya bajunya hilang. Mungkin ada yang sembunyiin. Terus lo biarin diri lo dihukum gitu? Gak apa-apa lah, aku kan sebagai anak rajin pengen aja cobain rasanya dihukum. Di, bisa sombong juga lo. Hari-hari banget sih lah, Tri. Yaudah yuk, lakukan. Ayo. Ketinggalan, Bu. Ketinggalan. Alasan. Mari keliling lapangan 12 kali sekarang. 12 putaran, Bu. Iya. Kenapa? Mau ditambah lagi? Enggak, Bu. Selamat Dita, lo ikut seleksi. Gue yakin lo bakal lulus kali ini. Yakin? Kayaknya Ratri lo, sama lo aja lo gak lulus lagi. Heh, kok lo jadi ngeraguin Dita kayak gitu sih? Seharusnya lo dukung dia dong. Gak gitu, gue cuma ngomong fakta aja biar Dita bisa hati-hati. Sama aja. Beda dong. Lo jadi kalian ribut sih. Gue mau menunjukkan kesalahan. Tapi kali ini gue bakal berusaha dan gak akan biarin dia buat nyalahin gue lagi. Caranya lo mau ngelakuin apa? Belajar lah. Tumben, waras. Jadi, maksud lo gue sama ini gak waras? Ngapain lo? Rambutnya banget.
makanannya cepat dikit dong, Bi. Besok kamu seleksi kan? Gimana belajarnya? Lancar kok, aku udah pelajarin materinya. Bagus, lebih baik kamu belajar daripada menggambar hal-hal yang gak berguna. Tapi kan itu hobi aku, Bu. Masa bodoh dengan hobi, kamu harus mementingin masa depan. Ingat ya, kamu harus kayak kakak kamu, jadi anak yang membanggakan. Ibu harap kamu bisa lolos kali ini. Iya, Bu. Hei, anak-anak, kalian boleh istirahat. Silakan diulang-ulang lagi apa yang udah ibu ajarin dan semangat buat nanti sore. Ibu sekarang mau keluar. Kalian terserah apakah kalian ingin langsung balik ke kelasnya masing-masing atau lanjut belajar di sini, oke? Ibu keluar dulu ya anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
tahu kejadian tadi. Gue beneran nyampe tahu. Sebenarnya kita nggak nyangka lo bakal lakuin hal semacam kayak gitu. Kenapa lo benci Nita? Gue kira lo baik lah. Kalian nggak percaya sama aku? Kita nggak percaya lo sempat sama aku. Soalnya saksinya banyak kan. Padahal aku harap kalian orang pertama yang bakal percaya sama aku. Tapi ternyata enggak. Dan ibu sudah mengirimkan surat kepada ibu kamu. Ibu harap kamu menjadi lebih baik lagi. Apa? Saya nggak bersalah, Bu. Saya harus ikut olimpiade itu, Bu. Tolong jangan keluarin saya, Bu. Maaf, saya tidak bisa memaafkan kamu, Ratri. Silakan keluar. Bu, tolong saya, Bu. Silakan keluar, Ratri. Silakan keluar. Bu. Silakan keluar, Ratri. Kenapa sih? Gua sebenarnya pengen jujur. Wah, serius kayaknya.
kenapa? Kenapa? Sebenarnya tuh kenapa? Sebenarnya enggak ngomong aja. Sebenarnya gua tahu siapa yang dorong Sinta. Lah, itu doang. Kita juga tahu kali, berarti kan yang dorong. Bukan. Hah? Terus siapa? Lihat nih. Demi apa dia pelakunya? Lu kenapa gak bilang dari awal? Lu sudah bikin hati kena masalah. Makanya gua ngerasa bersalah. Tapi sekarang gua nyesel. Lu keterlaluan ya. Gua harus ngapain? Gua tahu lu udah terlambat, tapi lu harus buktiin ini ke semua orang ya. Semangat bro. Lu usah ngerasa bersalah, lu harus perbaiki ini semua dan buktiin. Udah seminggu kok Ratri baru masuk juga ya? Lo ngapain mikirin cewek itu? Lo gak ngerasa bersalah gitu, dia kan sama kita. Enggak, gue gak suka orang munafik. Pagi anak-anak! Pagi Bu! Kamu itu bisa kapan saja menjadi sebuah tindakan kriminal. Kamu tahu itu? Bu, tapi aku gak sengaja. Gak usah banyak alasan. Kamu harus diberi pelajaran. Saya akan memanggil orang tua kamu ke sini. Lalu saya akan membatalkan kamu sebagai perwakilan olimpiade bulan depan. Masih ada yang lebih baik dari kamu. Bu, gak bisa gitu dong. Saya... Cukup Suci, saya benar-benar kecewa sama kamu. Silakan keluar. Bu, bos. Kalian berdua keluar. Apaan sih kok gue?
lo mau minta maaf kan? Ketuk tuh pintunya. Yang minta maaf bukan cuma gue doang ya. Gak usah ribut deh, pegang nih gue megang kue. Baru juga sebentar udah pegang. Gak usah ribut deh. Risik, lama banget kalian. Lagi susah. Happy birthday! Ngucapin selamat ulang tahun buat lo. Ya, jangan minta maaf. Gue juga. Pokoknya kita semua harus minta maaf. Gak apa-apa kok, aku udah maafin kalian semua. Aku gak nyangka kalian bakal datang ke sini. Masuk dulu yuk. Yuk, ayo, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, teman-temanku datang. Ada minuman gak? Ada, itu ada di atas meja. Oh, iya. Ayo minum dulu. Iya, ayo, ayo. Nikmatin aja kuenya. Yeah. Tapi sisain aku. Iya. Yeah.